Burisma terutama ya, terhadap pesantren. Ya, nanti setelah ini saya mengharapkan bahwa semua kepala daerah kalau bisa meniru seperti ini, sehingga pesantren yang ada di daerahnya itu bisa dibina. Dan kita punya apa itu anak muda yang mampu, apalagi sekarang juga di mana-mana ada sekolah SMK. Mereka itu belum ada motivasi, ya, motivasi untuk berwirausaha. Nah, setelah kemarin menuju ke itu apa? Dia kokis dan ada yang batik atau dan mereka kalau punya keahlian dan nanti mereka pengurus-pengurus itu bisa membina atau mendatangkan pembina-pembina yang apa itu yang sekiranya mau dan mampu. Jadi kita masih ya sudah ada sih, ada yang berupa minuman segar ya, atau yang di pinggir pantura mungkin ada kerupuk seperti itu, atau kerupuk apa itu teripang. Nah, itu kan perlu adanya ini ilmu yang sangat bagus, seperti packing itu kan mereka masih belum kenal. Nah, setelah ini ternyata packing itu luar biasa dampaknya dengan harga dan cepat dikenal oleh masyarakat yang tertarik oleh packing yang bagus.